Luncur ke TKP. Siap, 86. Satuan Polisi Pamong Praja ambil langkah tegas terkait tidak adanya IMB usaha wisata dan wahana main serta mandi waterpark abadi di Mukomuko Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini pihak Satpol PP tadi siang melakukan penyegelan. Sementara usaha tersebut, sembari mendapat izin untuk IMB-nya, serta dalam hal lainnya juga terkait parkir yang ada, tentu ini berhubungan dengan dinas terkait dan dalam hal ini keberadaan usaha waterpark yang ada di Mukomuko sempat viral. Sampai ke Jakarta, nasional khususnya dalam hal ini pihak Satpol PP dan media menyaksikan langsung adanya penyegelan tersebut untuk sementara ditutup, sembari menanti keputusan lanjut, karena waterpark tersebut sempat menelan korban, seorang anak meninggal dunia saat mandi. Di lokasi tersebut, entah bagaimana tindak lanjut pihak penegak hukum terkait adanya yang meninggal di kolam tersebut, hingga berita ini ditayangkan tampak pihak polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya menegak perda Pemda Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Pada saat penyegelan tersebut berlangsung kondusif dan tidak ada keributan yang terjadi, dari Kabupaten Mukomuko Hidayat dan Zamheri Metro Update Nampak. TV melaporkan. Tutup dan segel. Tim dari Dinas Satpol PP dan Damkar ternyata terbukti beberapa dari surat perlengkapan kepada administrasi surat izinnya belum lengkap. Sehingga kami mengambil langkah sesuai dengan peraturan, kami membuat surat izin untuk ditutup. Ditutup sementara menjelang surat izinnya ada penelitian lagi. Nah, hasil koordinasi langsung pihak tim dengan pihak pemilik, mereka bersedia dan tidak keberatan untuk disegel sementara. Dan alhamdulillah mulai berapa hari atau minggu yang lalu sudah ditutup. Iya, siap. Ya, dan hari ini surat resmi kami akan sampai dan akan ditempel di tempat usaha. Siap. Dan mereka bersedia untuk menempel itu dan untuk memindahkan daripada perkeran daerah ini. Iya, siap, siap, Pak. Harapan kita ini bisa berjalan baik sesuai dengan perkembangan. Oke, terima kasih Bapak Kepala Dinas Satpol PP. Kami dari Metro Update TV Channel. Terima kasih banyak dengan kerjasamanya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Semoga kerjasama ini bisa berjalan. Oke, datang. Kau ini sih, walaupun kami miskin, kita ada kopi. Mantap.